Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar dan hari ini saya akan ulaskan peranti Vivo V17 iaitu adik kepada peranti Vivo V17 Pro yang dilancarkan sekitar awal tahun lepas. Jadi apa yang menariknya dengan V17 dan kenapa anda patut pilih peranti ini berbanding dengan peranti-peranti lain, saya akan jelas dengan sepenuhnya dengan lebih butiran dalam video ini. Peranti ini dijana dengan Snapdragon 675 dan dipadankan pula dengan memori 8GB RAM dan storan dalaman 256GB. Kemudian untuk kamera dalam rekaan segi 4 di belakang ni, terdapat 4 lensa secara jumlahnya, yang mana lensa pertama adalah 48MP, kemudian 8MP sudut ultra lebar, 2MP lensa mikro dan 2MP lensa untuk kedalaman atau juga lensa untuk mengambil gambar-gambar bokeh. Kamera self-photo adalah dalam bentuk skrin berlubang di bahagian hadapan dengan lensa 32MP yang mana lensanya kelihatan amat kecil dan tidak berwarna begitu hitam. Jadi tidak kira jika anda menggunakan latar belakang berwarna hitam, ialah ini kan skrin AMOLED, sepatutnya bila gunakan latar belakang hitam dia akan menjadi warna hitam legam. Tetapi duka cita dimaklumkan yang kamera ni tidak akan tersembunyi apabila anda menetapkan latar belakang yang berwarna gelap ataupun hitam. Okey, di bahagian bawah terdapat port USB-C, bicu audio, kekisi pembesar suara dan mikrofon. Begitu juga dengan di atas terdapat satu mikrofon. Sisi kiri adalah slot dekat SIM, sisi kanan adalah butang kuasa dan butang arah suara. Saiz paparan adalah 6.44 inci AMOLED dengan rekaan yang agak nipis bezelnya, kecuali dagunya sedikit tebal tetapi boleh katakan masih boleh diterima. Okey, bercakap mengenai skrin. Skrin peranti ini adalah sangat cantik dan memberikan satu pengalaman yang imersif. Ya, ada yang akan gemarkan takut, ada yang akan gemarkan kamera pop naik seperti abangnya Vivo V17 Pro. Tapi sebenarnya, skrin berlubang ni adalah tidak ada masalah dan tidak akan mengganggu pengalaman menonton video-video di Netflix, YouTube ataupun mana-mana platform penstreaman yang lain. Dan sepanjang masa saya gunakan peranti ini, saya telah tonton pelbagai siri TV dan filem dan ia langsung tidak mengganggu pengalaman menonton saya. Dan skrin AMOLED pada peranti ini memang cantik, warnanya terang, kecerahannya juga memadai dan setiap butiran apabila menonton video adalah amat memuaskan. Itu adalah pada bahagian skrin. Cuma yang saya kurang gemar dengan skrin ni mungkin adalah kerana sistem operasinya Funtouch OS, kerana saya dapat rasakan yang skrinnya tidak mempunyai kadar segar semula yang cukup tinggi. Mungkin lagi satu kerana saya sudah biasa dengan kadar segar semula tinggi seperti 90Hz ataupun 120Hz. Tapi saya tidak boleh memberi komplain yang begitu banyak kerana ini adalah peranti kelas pertengahan. Okey, seterusnya adalah pembesar suara. Pembesar suara peranti ini adalah mono saja yang ada di bahagian bawah. Tapi ada juga earpiece di bahagian atas pada bahagian peranti ini. Pembesar suaranya walaupun satu pembesar suara saja, ia mempunyai kualiti yang boleh katakan boleh diterima. Dia tidak begitu teruk dan mempunyai suara yang agak baik. Tapi apabila tetapkan pada aras suara yang maksima, pembesar suaranya akan sedikit pecah dan memberikan pengalaman pendengaran yang tidak enak. Tapi anda tetapkan saja aras suara sekitar 75% dan ke bawah, ia akan mempunyai kualiti audio yang baik. Tidak kira anda menonton filem dengan banyak letupan, bunyi dentuman dan sebagainya, atau juga mendengar muzik seperti The Juke, Spotify dan sebagainya, ia akan memberikan pengalaman yang bagi anda adalah okey. Kerana saya puas hati juga dengan pembesar suaranya. Sistem operasi peranti ini masih lagi Android 9.0.5 yang mana saya kurang minat kerana sekarang semua peranti sudah pun menjalankan Android 10. Tetapi kawalan gesture Android 10 telah pun disertakan di dalam peranti ini. Jadi tidak ada masalah untuk menggunakan peranti ini dengan lancar dan mempunyai pengalaman-pengalaman seperti Android 10. Funtouch OS bukanlah sistem operasi kegemaran saya, tapi berbanding dengan EMUI, saya dapat rasakan sekurang-kurangnya Funtouch ni adalah lebih baik. Itu adalah pendapat peribadi saya lah. Saya kurang gemar dengan Funtouch OS, lagi satu adalah di bahagian tetapan yang mana tetapan sistemnya adalah sedikit berterabur. Sehingga sekarang Funtouch OS masih mempunyai tetapan sistem yang berterabur dan sukar untuk saya mencari tetapan yang saya ingini. Secara langsung saya terpaksa menggunakan bar carian sahaja. Okey, untuk prestasi peranti ini membuka banyak aplikasi seperti muka di recent app misalnya kata, untuk tukar antara aplikasi adalah tidak mempunyai masalah. Lancar sahaja, tidak ada lengah masa, tiada sela masa. Ia mempunyai prestasi yang menakjubkan. Saya tidak sangka peranti yang Snapdragon 675 untuk tahun 2020 ini masih lagi mempunyai prestasi yang membanggakan untuk saya dan saya berpuas hati untuk menggunakan peranti sebagai peranti harian saya. Saya kurang menggunakan
dua aplikasi serentak seperti split window dan sebagainya, kerana screen printing ini bagi saya tidak cukup besar untuk menggunakan dua aplikasi serentak. Tetapi apabila tukar-tukar antara aplikasi adalah tidak menjadi masalah. Seterusnya, saya juga telah menguji permua yang saya pasangkan dalam peranti ini adalah sebagai Asphalt 9, Sniper, PUBG. Tapi saya hanya main permuanya sekejap sebab pengalaman bermain permua pada peranti ini adalah kurang enak, walaupun mempunyai mod gaming terbina pada peranti ini. Mungkin adalah kerana chip pemprosesan je. Tetapi bermain permua dengan skrin seperti ini akan memberikan satu pengalaman imersif. Cuma secara keseluruhan, anda akan rasa sesuatu yang kurang pada peranti ini apabila bermain permua dengan grafik yang tinggi ataupun grafik-grafik yang intensif seperti PUBG, Asphalt 9 dan sebagainya. Jadi saya hanya gunakan peranti ini sebagai peranti harian untuk saya mendengar muzik dan menonton filem-filem di Netflix sahaja. Seterusnya adalah pada bahagian bateri. Bateri peranti ini seperti yang saya katakan awal video tadi adalah 4500 mAh dan menyokong pengisian pantas dual engine fast charging, yang mana sebenarnya tidak begitu pantas, dan mengecas peranti ini ambil masa hampir 2 jam tapi tidak cecah pun 2 jam. Tetapi yang menariknya, tiada masalah untuk mencapai SOT 6 hingga 7 jam dengan sekali pengecasan dengan menonton Netflix, Wi-Fi sentiasa dibuka dan banyak aplikasi latar berjalan seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Tapi sebenarnya jika anda gunakan mod-mod penyimpanan kuasa yang terbina pada peranti ini, tiada masalah pun untuk gunakan peranti ini sehingga 8 jam SOT. Okey, saya dah bercerita mengenai bateri, skrin, pembesar suara, prestasi. Paling penting sekarang adalah kamera. Yalah, rekaan kameranya adalah rekaan segi 4, yang mana adalah rekaan seperti yang digunakan pada peranti-peranti baru tahun 2020. Yang akan datang nanti adalah S20 ataupun yang baru dilancarkan di CES adalah Galaxy S10 Lite ataupun Note 10 Lite. Adakah kameranya setanding? Okey, ini adalah peranti kelas pertengahan. Jadi saya tidak mempunyai satu harapan yang tinggi untuk kameranya mempunyai kualiti yang hebat ataupun membanggakan. Tapi dalam ujian saya, kamera Vivo tetap adalah kamera Vivo, kerana muka apabila mengambil gambar soft photo atau menggunakan kamera belakang adalah amat lembut dan seperti ada mod kecantikan yang telah dihidupkan, walaupun mod kecantikan telah pun ditetapkan pada kosong ataupun telah pun dimatikan. Semua gambar-gambar wajah atau gambar-gambar manusia yang saya ambil adalah amat lembut. Kemudian kamera self photo lebih-lebih lagi kalau kita ambil dekat kawasan luar yang belakang kita ada nampak langit dan sebagainya, ia akan sedikit overexposed dan cahaya putih akan terus menghilangkan butiran-butiran langit di belakang diri saya ataupun di belakang diri subjek. Tetapi mengambil gambar sudut ultralebar seperti saya lihat dalam kamera ini sekarang dan peranti sekarang mempunyai nilai HDR yang hebat dan memuaskan. Seperti yang saya katakan dalam artikel saya adalah nilai ke HDR-annya agak memuaskan dan mengejutkan, kerana saya tidak sangka peranti seperti ini mampu mengambil gambar dengan butiran yang baik, cukup terang, cukup jitu, warnanya adalah hidup dan sebagainya. Saya tidak langsung menyebabkan saya gemar kamera pada peranti ini. Tetapi apabila dalam satu suasana itu mempunyai terlampau banyak lampu, misalnya kata saya gunakan peranti ini pada bulan Christmas tahun lepas, saya masuk dalam satu pusat membeli belah ni dan ada banyak pokok Christmas dengan yang lampu-lampu sebagainya, butiran sedikit tidak kelihatan kerana ia akan jadi pecah-pecah sedikit dan hilang setiap butiran atau warna itu adalah tidak seperti apa yang saya lihat dengan mata saya. Itu adalah antara kelemahan pada peranti ini. Tapi apabila mengambil gambar mode portrait dan sebagainya, ia mempunyai kualiti yang agak cantik dan memuaskan. Rekaan. Rekaan peranti ini adalah ringkas saja. Saya gemar rekaan pada peranti ini kerana ia tampak minimalis dan selesa berada di tangan. Lihat saja, modul kameranya walaupun ada bonjol yang sedikit tebal tetapi tidak begitu tebal. Ia agak adalah menarik dan lain daripada lain, kerana kita biasa tengok kamera memanjanglah dalam bentuk bulatlah, tapi petak sepertinya adalah sedikit unik. Kemudian panel belakangnya adalah kaca tetapi tidak rasa begitu kaca dan rasa sedikit plastik. Di tangan saya ini adalah berwarna Admiral Blue dan lagi satu adalah berwarna Crystal White. Dan warna biru ini menangkap pelbagai kotoran cap jari yang saya kurang gemar, tapi syukur di tangan rasa selesa saja. Di bahagian sisi memberi satu cengkaman yang baik. Secara keseluruhan rekaan ini bagi saya memang cantik, memang baik dan saya gemar lah. Secara keseluruhan saya gemar dengan rekaannya. Cuma mungkin Vivo patut naik taraf lagi bahan binaan yang digunakan, kerana saya tidak gemar menggunakan peranti yang hampir RM2,000 tetapi berada di tangan tidak rasa premium, sebaliknya rasa seperti peranti permulaan sahaja. Dan
Jujur saya katakan berada di tangan walaupun selesa ia tidak berasa premium dan rasa seperti peranti yang murah. Secara konklusinya, Vivo V17 adalah sebuah peranti yang baik-baik sahaja. Ia mempunyai skrin yang boleh katakan A. Ia mempunyai kamera yang saya akan kategorikan sebagai dalam B. Membesar suara yang boleh kata cukup okey, dia tidak teruk. Prestasi yang memuaskan kalau anda tidak bermain pemuah. Ketahanan bateri yang saya katakan agak hebat untuk peranti seperti ini. Dan mempunyai rekaan yang agak lain daripada yang lain, tapi silap di bahagian bahan binaan tadi. Peranti ini dijual pada harga RM1,699. Adakah ia berbaloi untuk dimiliki? Bagi saya tidak, kerana pendapat peribadi saya RM1,699 itu adalah mahal untuk peranti kelas pertengahan yang dijana dengan Snapdragon 765, kerana peranti yang dilancarkan pada bulan Disember dan ke atas sehinggalah tahun ini sepatutnya sekurang-kurangnya dijana dengan chip Snapdragon 7 series, mungkin 710 ke 735 ke, tapi ini tidak, kerana sekurang-kurangnya kalau dijana dengan Snapdragon 730G kita boleh bermain permuah dengan yang baik, tetapi 675 kurang hebat bagi saya. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.